santai nih, santai aja jajar. Bapak Ibu jajar. Salaman. Ampun pindah. Pindah, pindah. Bapak Ibu tetap, Bapak Ibu tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الآية أما بعد حضرة الكرام برا علم برا علماء إنكم سنت قول مليأكن sekenap para sesepuh dan pini sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, perangkat desa beserta jajarannya yang kami hormati, segenap rombongan pengantar lamaran yang kami hormati, sahibul hajah sekeluarga yang kami hormati, hadirin wal hadirat beserta para undangan yang kami hormati, wabil khusus mempelai berdua yang berbahagia. Kemudian tak lain dan tak bukan hanyalah rahmat dan nikmatnya semata. Kedua kalinya salawat ma'asalam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan nur ilahi seperti yang kita rasakan selama ini. Saja saya bacakan tatanan acara pada hari ini. Satu mukaddimah disusul dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Dan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Adapun acara yang ketiga yaitu penyerahan. Dan acara yang keempat penerimaan. Adapun acara yang kelima yaitu penutup atau doa. Namun sebelum pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang mana dalam hal ini akan dibacakan oleh salah satu wakil dari pihak mempelai putra kepada yang bersangkutan dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang berbahagia, dalam suatu pernikahan yang harus kita terapkan yakni adanya 3T. Yang pertama adalah ta'abbud. Pernikahan harus diniati dengan adanya ibadah. Karena kalau pernikahan didasari dengan ibadah, insya Allah akan menjadikan keluarga yang tentram, damai dan sejahtera.